Nguranganana tumbuhna ekonomi di mangpirang nagara maju dirong bakal mengaruhan prak-prakan ekspor ti Jawa Barat dumeh begitu isen. Kukituna Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat ngerekomendasikan ketak ngahangketkan widang ekonomi domestik turta digitalisasi. Ayeuna tumuhna ekonomi negara maju diantarana Amerika Serikat turta Eropa Tengah mimititi isen. Luyukan data Bank Indonesia Jawa Barat tumuhna PDB Amerika Serikat beki ngurangan dimimiti tahun 2020 hiji tapi ke 2023 nyaeta tina asalna 5,7 turun jadi 0,8. Hari tumuhna PDB Eropa nu asalna 5,2 kiwari jadi 0,4 dina waktu anu sarua. Dirina ngerong tiisenana tumuhna ekonomi dieta negara-negara maju teh bakal ngurangan prak-prakan ekspor ti Jawa Barat. Kukituna, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Erwin Gunawan Hutapeanetelakeun butuh strategi serta inovasi keur nyindekeun puseur tumuhna ekonomi anu anyar, kaasup potensi ekonomi serta keuangan syariah. Eta hal teh mampu ngahangkeutkeun struktur ekonomi domestik. 2023 tentu saja perlambatan pertumbuhan ekonomi negara maju yang kami sampaikan tadi tentu akan ada ikutannya terkait dengan permintaan global dan juga kinerja ekspor kita. Kemudian ketergantungan perekonomian Jawa Barat terhadap sektor industri cukup signifikan, sekitar 42,5%, sehingga diskusi yang kita lakukan pada hari ini sangat relevan. Kemudian keseimbangan investasi untuk sektor-sektor yang kita intensif dengan labor intensif, dan juga PR kita bersama adalah masih rendahnya pertumbuhan sektor pertanian di Jawa Barat yang hanya tumbuh 2,28%, terutama ini terkait dengan penyediaan sarana produksi pertanian khususnya pupuk, dan juga tantangan konektivitas sarana dan infra khususnya di Jabar Selatan, dan juga percepatan dan perluasan digitalisasi yang tentu saja sangat terkait dengan apa yang menjadi misi Jawa Barat untuk menjadi digital province. Dinamprona Minangka selesai jitarekah kerengangketkan struktur ekonomi domestik, pihaknya ngarekomendasikan sektor industri Minangka penyanggah widang ekonomi Jawa Barat. Digitalisasi ge dirong bakal jadi kunci lebah ngerojong tumuhna ekonomi Jawa Barat, jadi puseur tumuhna ekonomi nasional serta ekosistem digital. Budi Hartati, Bandung TV.